丹药的破坏性可是不可逆的，这到底怎么回事、啊？回事啊、我还不知道。这,一这丹药中含有一味凤兰草，这得值好几百万株灵真实啊！出现、哎、问题的武者，我们都会负责到底。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama Langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di kediaman keluarga Leng. Saat ini, semua warga tengah berkumpul yang hanya menunggu sebuah pil ciptaan keluarga Leng. Semua orang di sana terlihat antusias seakan mereka merasa penasaran dengan pil yang akan dijual itu. Satu persatu bahkan semua warga kini berniat untuk membeli pil itu. Bahkan sebelum pilnya resmi dijual, patriak keluarga Leng lantas mencoba efek sebenarnya dari pil tersebut. Di sana ketiga partisipan lantas mencoba pil ini dengan cara melahapnya. Dan ternyata memanglah benar guys Setelah diserap seketika Dauki dalam tubuh mereka tiba-tiba meluap Melihat itu jelas semua orang nampak sangat terkejut di sana ketiga partisipan itu juga merasa kaget mengenai efek pil yang benar-benar mujarab Yang bahkan mereka mengatakan bahwa efek dari pil ini yang bahkan lebih hebat dari papilion pil dengan begitu, penjualan pil keluarga Leng akhirnya resmi dibuka. Semua pintu di toko mereka seketika dibuka serta di sana muncullah semua orang yang datang untuk membeli pil itu. Namun tanpa diduga, patria keluarga Leng di sana terlihat sangatlah kebingungan. Hal itu dikarenakan tiba-tiba di sana toko pepiliun pil yang kini menjadi tutup dan tidak bereaksi. Fenomena kali ini juga dirasa oleh sang kaisar, di mana ia nampak sangatlah panik. Dikala mendengar sebuah kabar mengenai keluarga Leng yang tengah menjual sebuah pil yang lagi viral itu, hingga membuat seluruh warga di Dinasti Wei dikabarkan menggila dengan pil buatan keluarga Leng. Bahkan di hari ini juga, santer terdengar keluarga Leng telah menjual hingga puluhan ribu pil. Yang dengan itu sang kaisar merasa terkejut hingga ia pun langsung merasa panik. Karena sampai detik ini papilion pil nampaknya belum bereaksi untuk menyaingi keluarga Leng. Ia pun mulai bertanya-tanya mengenai papilion pil yang belum juga bergerak. Dengan begitu hingga sang kaisar mulai berasumsi mengenai kemungkinan kerajaan dinasti Wei yang akan tunduk pada keluarga Leng. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba salah satu pelayan lantas memberikan sebuah surat dari Papilion Pil. Yang nampaknya isi surat itu terdapat sebuah rencana yang dapat memiskinkan keluarga Leng. Dengan itu setelah membacanya sang kaisar tiba-tiba seketika langsung terkejut. Di sisi lain di Papillion Pill terlihat di sana telah hadir Bos Kinchen dan juga yang lainnya. Mereka saat ini tengah bersiap untuk mengacau di keluarga Leng. Terlihat di detik ini juga semua toko di keluarga Leng itu masih saja dipenuhi semua warga. Dan lagi-lagi Papillion Pill kini tiba-tiba buka membuat semua orang yang bahkan Patria keluarga Leng nampaknya penasaran dengan reaksi Papillion Pill. Dengan itu, mereka pun langsung mendatangi toko Papilion Pil. Di sana terlihat tetua jauh yang mulai keluar dan berbicara mengenai pengumuman terkait penjualan papiliunnya. Yang dimana tepat hari ini tetua jauh mengatakan bahwa papiliun pil akan menjual pil pembekuan darah, pil peningkatan kekuatan, dan pil pembentukan pondasi yang dimana efek dari pil itu yang memang telah direvisi dan ditingkatkan yang bahkan harga dari pil ini juga telah diturunkan dari harga biasanya dengan itu tetua jauh yakin bahwa pil yang dijual papilion pil itu akan mengguncang semua daratan di dinasti Wei Mendengar itu tentu Patria keluarga Leng tak lama langsung bereaksi. Dirinya menganggap bahwa perkataan dan ocehan tetua Juo itu merupakan sebuah kebohongan yang tak bisa dipercaya. Tuduhan itu membuat tetua juota tak terima dan langsung meminta seseorang partisipan dari keluarga Leng untuk mencobanya. Di sana sosok bernama Leng Ming akhirnya maju. Dengan arogan Leng Ming bahkan langsung meminta kepada tetua Jao untuk membuktikannya. Tak banyak basa-basi, tetua Jao pun seketika menebasnya dan juga mencoba efek dari pilnya itu. Dan benar saja guys, seketika luka di tubuh Leng Ming itu langsung menjadi sembuh. Membuat kini baik Leng Ming dan semua warga di sana lantas langsung menjadi sangat terkejut. Yang dimana sebuah luka yang terlihat besar ternyata mampu disembuhkan oleh sebuah pil dari pavilion Pil. Semua orang di sana juga mulai berbisik mengenai kerugian yang telah dialami setelah membeli pil di keluarga Leng. Yang bahkan, tanya itu tetua jauh di sana mengumumkan mengenai sebuah berita yang sangat penting, yang itu berkaitan dengan pil pertama yang dibuat oleh mereka. Yang ternyata, di dalam kandungan pil itu nyatanya terdapat sebuah masalah yang berkaitan dengan energi bloodland Dengan itulah, tetua jauh mengatakan bahwa pepiliun pil secara resmi menghentikan penjualan pil pertama yang mereka buat. Yang tentu, Tetua Jo menjelaskan mengenai efek pil itu yang bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada bloodline seorang praktisi. Mendengar itu semua orang pun terkejut dan ketakutan. Hingga di sana satu persatu warga akhirnya mulai mengecek bloodline di tubuh masing-masing. Dan benar saja, setelah mengeceknya, bloodline pada tubuh mereka kini perlahan menjadi rusak dan tidak stabil. Namun meski begitu, tetua jauh berjanji bahwa Papillion pil itu akan menyembuhkan semua masalah kekurangan dari pil itu, yakni dengan syarat para warga diharuskan untuk membeli pil ciptaan Papillion Pill. Dengan begitu, sudahlah jelas bahwa pil dari keluarga Leng ternyata memanglah cacat, membuat semua orang pun bereaksi untuk meminta penjelasan dari keluarga Leng. Semua orang di sana mulai menjadi murka dan mengaungkan permintaan ganti rugi pada keluarga. Leng saat ini, Bloodland, semua orang ternyata telah hancur karena mereka memakan pil dari keluarga. Leng melihat itu, Patria keluarga Leng jelas dirinya menjadi panik. Bahkan, dua tetua di belakangnya seakan tak percaya dengan kondisi saat ini yang menimpa keluarga Leng. Namun meski begitu Patriak keluarga Leng berjanji bahwa dirinya akan bertanggung jawab di saat tuduhan Papi Pil itu adalah kebenaran. Namun tentu perkataan sang patriak jelas langsung dipatahkan oleh bos Kinchen. Bahkan kedatangannya di sana juga langsung menjelaskan mengenai masalah pada pil itu yang tidaklah sederhana. Bos Kinchen juga mempertanyakan mengenai patriak keluarga Leng yang akan menyelesaikan masalahnya itu. Dikarenakan Bos Kinchen tahu bahwa ia sebenarnya kondisi keluarga Leng saat ini jelas sangatlah miskin. Mendengar itu, patria keluarga Leng juga langsung bereaksi dirinya merasa tak terima dengan perkataan dari Bos Kinchen. Dirinya juga mengatakan bahwa tuduhan Bos Kinchen itu sangatlah sembarangan. Namun lagi-lagi kecerdasan Bos Kinchen membuat sang patriak menjadi terdiam di mana Bos Kinchen menyuruh semua orang untuk membuktikan semua perkataannya dengan pergi ke tanah Bloodland Dan lagi-lagi setelah itu semua orang pun kembali bereaksi yang sama halnya mereka kini meminta sebuah pertanggungjawaban pada keluarga Leng. Namun di saat yang sama, Bos Kin Chen juga menjelaskan mengenai masalah dari ketiga pil itu yang memang bersumber dari anggrek poenik. Di mana Bos Kin Chen menjelaskan bahwa jika memakan obat ini dengan jumlah yang banyak, maka secara otomatis bahan obat ini bisa mempengaruhi persepsi bloodline seseorang. Dengan begitu, Papilion Pil kini berniat untuk menghancurkan semua anggrek poenik yang berada di tempat itu. Dalam sekejap, ratusan bahkan ribuan kati anggrek poinik seketika langsung dihancurkan. Melihat fenomena itu, semua orang kini menjadi sangat antusias. Karena pergerakan papiliun pil memanglah sangat berani, bahkan rela mengorbankan semua kekayaannya demi para praktisi dinasti Wei. Sang patriak yang mengetahui itu jelas dirinya pun menjadi sangat pusing Karena mulai saat ini anggrek poenik yang telah dibelinya itu jelas tidak akan berguna lagi Di sana bos Kinchen juga kembali memberikan sebuah petuah dan penjelasan Mengenai pavilion pil yang selalu mengedepankan prinsip sebuah keadilan Bahkan di sana bos Kinchen berjanji akan bertanggung jawab kepada semua orang Yang telah membeli pil di pavilion pil Tak hanya itu, Bos Kin Chen kini juga berjanji bahwa Papilion Pil menindak tegas kepada keluarga Leng yang telah menjual pil yang cacat itu. Dan kembali perkataan Bos Kin Chen seakan menjadi sebuah kekuatan kepada semua orang untuk meminta ganti rugi pada keluarga Leng. Situasi ini tentu membuat Patria keluarga Leng seakan kebingungan dan ketakutan. Bahkan saking kesalnya, Patria keluarga Leng lantas ia pun tiba-tiba bergerak untuk menyerang bos Kinchen. Tapi beruntung tetua Jawa yang ada di sampingnya lantas ia pun tak tinggal diam dan langsung menahan serangan itu. Di sana tetua jauh juga mengatakan bahwa memanglah benar ternyata keluarga Leng saat ini tak bisa melakukan ganti rugi pada semua orang. Sang patriark yang mendengar itu dirinya seakan tak percaya dan berakhir pingsan. Namun tanpa diduga, di saat yang sama tiba-tiba di sana muncul sosok leluhur keluarga Leng yang datang ke pavilion Pil. Dia adalah Leng Pogong, salah satu keberadaan praktisi terkuat di dinasti Wei. Jelas kedatangannya ke tempat ini itu hanyalah untuk melakukan sebuah balas dendam kepada Pabiliun Pill karena dalam waktu singkat Pabiliun Pill memang telah memiskinkan keluarga leng secara perlahan. Namun seperti biasa Bos Kinchen masih terlihat santuy guys bahkan ia masihlah memprovokasi sosok kuat tersebut. Di saat yang sama dirinya juga mengeluarkan sebuah kekuatan mental yang diarahkan pada Bos Kinchen. Namun sayang ini adalah bos Chen guys. Kekuatannya jelas langsung ditolak oleh bos Chen. Di sana seketika sang patriark juga terbangun. Dirinya melaporkan mengenai Papilion Pil yang telah melakukan sebuah konspirasi. Yang hal itu berkaitan dengan pil obat yang lagi viral saat ini. Mendengar itu jelas Leng Pogong langsung bergerak yang bahkan dirinya juga menargetkan bos Chen seorang. Dan cerita pun bersambung Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai tamat Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you next time and seperti biasa Salam para jagoan